Maka sementara di belakangnya ada Hilir yang ke-8, Pendekar Hulu Bukit Tambandang Nawara Group, Nawakara Group, PUPR Kuansing sahabat Dodi Irawan dari Lubuk Empacang berada di jalan sebelah kiri. Berhadapannya UPS Sarok Rimbo Dusun RM Setiakawan Kepala Pulau yang berada di jalan sebelah kanan memimpin secara meyakinkan. Haluan UPS Sarok Rimbo Dusun RM Setiakawan masih juga dari Kepala Pulau Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Pendekar Hulu Bukit Tabandang yang berada di jalan sebelah kiri. Masuk! Segera berputar merapat ke depan Dewan Hakim. Baik, terima kasih rekan Darwis. Hilir ke 19 UPH Sarok Rimbo Dusun RM Setiakawan dari Kepala Pulau Kuantan Hilir Meriam Keramat Gaje Bujang IKKS Indragiri PT Super Rompong Penitia Rompong Wisata Tolong Kayu Ado di Pancang Finish. Kembali Meriam Keramat Gaje Bujang IKKS Indragiri Kayu Ado di Pancang Finish, tolong dibuangkan. Yang berada di jalan sebelah kanan berada sudah di depan kawasan Pancang Pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara UPS Sarok Rimbo Dusun RM Setiakawan berada memimpin sudah di depan atas seluruh jalur Meriam Keramat Gaje Bujang IKKS Indragiri PT Sumber Nur Rezeki yang berada di jalan sebelah kanan. Namun meluncur kembali Meriam Keramat Gaje Bujang IKKS Indragiri yang berada di jalan sebelah kanan. Namun dampaknya UPS Sarok Rimbo Dusun RM Setiakawan kembali juga meluncur mendahului haluan jalur Meriam Keramat Gaje. Namun akhirnya masuk sudah Hilir ke 19 segera berputar merapat ke depan Dewan Hakim. Kembali untuk Hilir ke-11 UPS Sarok Rimbo Dusun RM Setiakawan Rajo Rimbo Kumayang Dekarina Motor Pino Group Kantor Hukum AAM Herbi SAMH membelah sudah kawasan Pancang Pabisa yang terakhir. Bocah cilik berkostum kuning keemasan di atas haluan jalur UPS Sarok Rimbo Dusun menari-nari memandangkan haluan jalurnya memimpin atas haluan jalur Rajo Rimbo Kumayang. Hanya beberapa meter perjuangan akan berakhir. Masuk! Jalur pemenang bayi UPS Sarok Rimbo Dusun RM Setiakawan dari Kepala Pulau si Tukang Tari Timbo Ruang dan Tukang Onjay dengan kostum kuning keemasan menambangkan kesejahteraan. Nah, tampaknya
cukup tinggi semangatnya. Nah, selamat untuk Upasayo Imbo Dusun, Anda adalah pahlawan Kuantan Singigi dari Kecamatan Kuantan Hilir. Meluncur sudah mengambil ancang-ancang dari hulu pancang awal. Nah, hilir ketiga sudah dilepas. Upasayo Imbo Dusun RM Setiakawan dari Desa Kepala Pulau Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kiri. Si Jontiak Lawi Pulau Tanamo Putra Mandiri Grup Pulau Jambu Kecamatan Cerenti berada di jalan sebelah kanan. Lepas landas dari hulu tambatan pancang pertama, bahkan membelah sudah kawasan pancang pemisah yang kedua. Berdiri sudah si bocah cilik di atas haluan jalur, Upasayo Imbo Dusun RM Setiakawan yang berada di jalan sebelah kiri. Kedua tukang tari di atas haluan jalur hilir ketiga sama-sama berdiri jauh dari tempat kami melaporkan. Belum dapat kita pastikan secara kasat mata haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal sampai membelah kawasan pancang pemisah yang keempat. Berada di kawasan pancang pemisah yang kelima, ternyata saudara-saudara Upasayo Imbo Dusun RM Setiakawan dari Kuantan Hilir Desa Kepala Pulau yang berada di jalan sebelah kiri meluncur di depan haluan jalur si Jontiak Lawi Pulau Tanamo, membelah sudah kawasan pancang pemisah yang kelima. Berada di depan kawasan pancang pemisah yang terakhir, si Jontiak Lawi Pulau Tanamo kembali menjojoi ke depan menyaingi haluan jalur. Upasayo Imbo Dusun ambil alih, saudara-saudara. Si Jontiak Lawi berada di depan saat ini. Masih si Jontiak, hanya beberapa meter. Masa